Kejohanan bola sepak Piala EFF bawah 22 tahun, Malaysia kecundang pada aksi pertama kumpulan B di Stadium Nasional Phnom Penh, Kemboja. Dalam aksi yang berlangsung petang tadi, skuad bimbingan Dato Ong Kim Sui tewas 0-1. Walaupun saling melakukan serangan dan banyak percubaan kedua-dua pasukan, namun semuanya tidak berhasil menyaksikan babak pertama berlangsung tanpa sebarang gol. Gol kemenangan tuan rumah dijaringkan oleh Sas Rosip apabila sepakan percumanya gagal diselamatkan penjaga gawang Haziq Nazli minit ke-62. Sepakan percuma itu dihadiahkan pengadil selepas Daniel Hakim Draman mengasari On Chan Polin. Pemain tengah Malaysia itu juga dilainkan kad kuning kedua sekaligus dibuang padang. Rabu ini skuad muda negara akan bertemu Indonesia diikuti pertemuan dengan Myanmar pada Jumaat.